Hello, welcome back to channel Man Azhan. Again. So kita kenalkan tim kita dulu seperti biasa. Kita ada Bika, kita ada Kiss, kita ada Ceman, kita ada Ash, kita ada Ana, kita ada Ilya, kita ada Nuna, kita ada Wawa, kita ada Intan, kita ada Ellie dan kita ada Aira. For today kita tak ada Yin dengan Ayah. Alright. So apa yang kita nak buat hari ni? Jom kita tengok. So untuk hari ni kita nak buat tentang soalan. Hari tu kita dah buat pasal Mika, Ellie dengan Ayah. Which mean bagi peluang untuk siapa antara dua yang kenal dekat Mika. So this time kita nak bagi peluang dekat Nuna, Ilya, Intan untuk jawab soalan daripada Am. So kali ni Am bagi peluang untuk korang pula untuk tanya dekat Am. Boleh? Setuju? Okay, so kita buat susunan dulu. Kita akan start soalan tu. Okay, sebelum kita start 3 soalan Am bagi mic dia dekat korang. Tolong jangan tanya soalan killer. Sebab Am memang masih anggap semua ni kawan. Tak ada masalah. Tak ada istilah nak gaduh kat sini. Jadi Am nak bagi siapa dulu? Am bagi Aira dulu lah. Okay, Aira dulu. So setiap kali soalan kita akan mula start dari Nuna sampai Ilya. Sebab saya takut Ilya banyak yang tahu. Saya nak tanya apa yang Am suka buat bila dia stres? Main futsal dengan tengok wayang. Jawapan ni semua betul. Cuma ada tambah satu lah dengan tengok wayang tu sekali. So semua seri. Satu poin sekarang. Apa favourite kereta Am? Lamborghini SYJ ke SVJ ke SYJ? Satu TMG. Toyota Corolla. Tak tahulah kereta dia apa. Tak tahu. Teka je. Kereta sorong, tak tahu. Tak tahu Ab. Azia. Azia? Azia tu Puska. Lambo. Kereta favorite Am, Lamborghini SVJ. So, dua orang betul. Dua, satu. Apa favorite bahagian ayam yang Am suka? Senang. Senang ke? Drumstick. Janganlah. Tight. Okay, jawapan ni adalah tight. So semua tengah seri. Nuna tinggal 3-2-2. Apa kegemaran kartun Am? Yang Am selalu tengok. Tak tahulah. Saya tahu. Ini semput. Ultraman. Dia ada beli patung Ultraman. Tapi Doraemon pun sama juga. Tapi so jawapan ada dua juga. Ultraman, Doraemon. Kartun juga. Dia kartun lah. 20 Ultraman yang boleh hafal Laira. Okay, apakah favourite penyanyi Am? Mesti lagu lama-lama kan? Yelah, apa nama tu? Spider-Man kot? Spider-Man? Spider-Man does whatever a spider can. Adakah? Lagu Samsung Yusof kot? Betul-betul. Dia tahu. Noah, Bintari Sugar, tak pun Just Nita. Okay, satu Noah Bintari Sugar. So, hello. So, jawapan dia Noah Peter Pan. So, 5-3-2. Okay. Yang ni senang lah, semua tahu. Aku bagi soalan senang. Dua tambah. Apa favourite sport up? Bola? Futsal. Macam peluh. Satu saja. Futsal dengan main bola lain eh? Lain. Futsal kot. Futsal. So, rasanya futsal kot. Kata Am in gym, tak pernah nampak. Dua orang salah. Nak kata kalau dia minat bola. Sebab daripada dulu dia nak jadi bola, cita-cita dia kan. Tapi kebanyakannya dia main futsal. Jadi bola ke futsal? Soalan dia apa? Favorite sport. Selalu dia buat eh? Kira selalu dia buat lah. Favorite. Ke yang dia minat? Yang dia minat lah. Bola. Macam yang cakap, ada dua benda juga. Bola dengan futsal. So futsal boleh terima, bola boleh terima. Boleh cakap dah ni mana. Jadi 6-4-2. 2 eh? 3 6-4-3.
Okay, 6-4-3. Okay. Wah, Aish. Aish. Aish nak tanya, Am ada berapa adik-beradik? 5. Menung. 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 Skin Kaira jap. 4 kot. 4 kot tu dah. Dia mana boleh kot? Aduh, kot. 4. Kot lah. 4. I rasa I dah beritahu Nuna lah. Nuna lupa. 4. So 7, 5, 3. Mika nak tanya, adakah Am ni seorang yang manja ke atau strict? Banyak yang manja. Mungkin tengok dari segi Am ni je strict. Good. Strict. Ya ke? Bagi Intan manja lah. Dia straight bila kita buat salah. Statik lah. Oh, dia manja. Big boss kan. Tapi dia manja lah. Ah, manja. Sayang. Manja kali dia. Manja lah. Manja. Manja kali dia tu. Jawapan dia bergantung pada soalan. Soalan dia tadi cakap dengan talent kan. Dengan talent ada dua benda. Macam Intan cakap tadi. Memang kita kalau buat salah kita kena tegas. Tapi kalau manja tu biasalah manja. Korang tahu manja macam mana kan. So jawapan tu semua boleh terima juga. 8, 6, 3, 4. 8, 6, 4. Kata yang street ataupun manja kan. Soalan jadi dan lah. Okay. Apa favorite perfume? Am. Dior. Bunyi kuda. Dia bunyi kuda. Kalau lelaki kalau dia pelik sikit. Minyak atar. Tak, bukan. Nuna letak, Nuna letak pula. Nuna pilih Dan Hill kot. Ke eh tak. Ada. Ni. Dan Shin. Dan Ya Allah, tak tahulah. Nak teka pun tak tahu sebab awak kan selalu pakai perfume lagi. Kita pakai perfume murah je. Am mesti branded. Lagi tak tahu. Jawapan tak tahu. Nak teka pun tak boleh. Dia siap beli sendiri sampai 4 kotak. Perfume CR7. Okay, saya mengaku saya beli CR7 dengan borosnya. Sebab saya peminat CR7. Anything about CR7 saya akan beli produk dia. So saya peminat besar CR7 ni. Saya tak pakai dia tahu pun. Yes, payah. Okay, so 9, 6, 4. Okay, Ili tanya soalan senang. Sangat. Oh. Apa favourite air up? Ha. Tahu, selalu tahu, kan tahu, makan? Ayo. Ha. Tahu. Ish. Bandung kicap. Bandung kicap tadi lah. Kak Jaya, ekowi. Green tea. Kot? Green tea kot? Green tea. Green tea apa? Matcha. Matcha sama je kan? Green tea je lah. Intan tahu tapi tak tahu nama dia apa. Sebab dia start daripada O. Oreo. Bukan. Dia macam Neslo. Bukan. Oli. Nak cakap onigiri itu sushi kan? Teo Ai. Oligo. Bukan. Oh, tukar. Oh, yang tukar. Dia selalu minta air tu. So rasa itu air favourite dia tapi tak tahu apa sebutan dia. I-O je. I-O. I-C. Saya rasa sirap limau. Okay, saya peminat besar air Oshi. Yeah. Green tea. Air green tea. So, air green tea lah. So, berapa? 9, 6,
5. 9 dan 5. Am selalu borong dia punya seluar dekat mana? Hilang. Seluar yang sama. Hari-hari. Seluar dia ada dekat hari-hari je. Eh bukan eh. Hari-hari kot. Johnny and Jenny kot. Tak tahu. Eh tak tahulah. Pasa. Pen-pen. Ilya? Susah. Uniqlo. Betul, saya peminat Uniqlo juga. Saya suka beli 20 helai seluar benda yang sama. Yes. Semua warna sama. Banyak. 20 helai. Saya rasa hari-hari tak ada baju. Saya rasa hari-hari tak ada bundle yang satu set macam ni. Okay, berapakah followers TikTok Am? Banyak. Dah, diorang mesti lupa. Nak kan diorang alert pun. 766K. 100? 700? Biar je lah, dia dah jawab. 300. Kita cakap 800K. Tapi tak tahu. Ke 900K lah, 900. 800K. Tak tahulah kalau dia naik 1.4 kan. 1.3. Okay, mari kita check sama-sama. Okay, saya... You selalu buat dengan I. You tak pernah tengok TikTok I. I ingat TikTok you. Sedih. Tadi kita cakap IG ke TikTok? TikTok. TikTok, TikTok sayang. TikTok. Oh, ingat IG. IG 700. Okay, so ya TikTok semua salah. Semua salah. 1.4. Sebab dia sepatutnya sebut satu je. 1.4 million. Favorite color baju Am? Hitam. Hitam dan blue navy. Ada dua jawapan. So semua betul. 10, 7, 6. Saya tapak kaki Am. Dalam UK. 6. Ni 6.5. Jawapan 6.5. So 11 8 6. Okay, setiap kali Am makan nasi, dia tak boleh tak ada apa? Kicap dengan sos, tapi lebih kepada kicap. Kicap, mayonnaise, so chili, mustard, cheese. Buat burger tu semua. Tunggu buat burger. Majority saya akan cari kicap lah. Kicap ABC. So semua kicap eh? Okay. 12 9. Ah? 8 lah. Kalau kita pergi McD, Am selalu order apa? Burger apa? Dan air apa? Kira one set lah. Kalau burger, maybe spice. Burger beef cheese. Okay, next. Ai kok. Macam enggak kot. Apa beef with cheese apa tah? Ai lemon tea. Ai lemon tea. Ai Sprite. Tapi yang burger tu apa tu huruf P? Apa benda eh? Apa huruf P tu? Shopee. Kamu tu S. Tu dia. Ayah kot. Jawapan saya double cheeseburger. Yeah. Double cheeseburger ataupun Sprite ataupun Coke. Lebih kurang. Sprite. So ini tak ada jawapan lah. Semua tak tepat. So kita tanya satu lagi last round. Tahu tak apa yang dia nak buat bila 10 tahun akan datang? Rasanya dia dah ni achieve. Ada company sendiri. Kerjaya sendiri. Dah jadi ni kot. Orang yang terpaling kaya kat dunia ni. Dia nak buat business. Dan ayang kalau dia ada anak, anak dia akan take over dia punya YouTube. Okay, saya rasa semua jawapan salah juga. Sebab baby kalau anak take over,
ikut dia punya anak dia. Kalau anak nak ke tak nak, saya takkan paksa dia. Tapi apa saya target 100 million. 100 million itu target. 100 million ringgit I target. Okay, dia tanya senang juga. Apa favourite makanan Am? Apa yang selalu dia dekat tak perasan lah cik. Kamu tak perasan? Dia tengok siapa? Tak perasan. Mungkin apa yang macam tu? Macam apa? Tak. Asal order apa? Dia tengok siapa? Dia tak nampak order. Tengok mama. Tak fokus lah. Tak tahulah. Mungkin nasi goreng macam kot. Kot. Okay. Maggi goreng. Ayah masak merah, mak dia masak. Kalau kat kedai Indomie. Telur mata. Mesti salah agak semua. Indomie goreng ayam telur mata. Saya nak tepat. Saya tak rasa saya order nasi goreng mercun. Lain tu sikit. Tapi you ambil tepat lah. Apa favourite baju Am? Hoodie ke? T-shirt ke? Apa ke? T-shirt. Hoodie. Saya tak tahu apa yang Nuna fikir kan. So dia jawab semua jawapan yang selalu nampak saya. Tapi dia salah. Saya selalu pakai hoodie. So jawapan dia adalah hoodie. 13, 10, 8. Apa favourite subject Am? Subject? Dekat sekolah. Pendidikan Islam. Pendidikan jasmani. Sains komputer. Saya tak ambil sains komputer. Oh, sekolah menengah ke? Sekolah menengah. Matematik. Matematik. Sains. Saya minat sains. Am suka buat eksperimen. Okay, so jawapan dia adalah berapa sekarang? 14 apa? 10 8. Pada bulan berapakah Am start buat YouTube? Bulan. Yelah, kalau tahun dia dah tahu. Ni bulan first dia post. First post Am. Okay. Yes. Aku tahu. Bulan 5. Bulan Ramadan. Bulan 7. Kenapa benda main cakap je kan? Bulan 5. Semua salah. Bulan 12. Saya rasa 25-12 2015 sebenarnya. Tengok balik. Okay, salah. 23 hari bulan 12 2015. So silap 2 hari. 23 bukan 25. Bilakah tarikh lahir Aman Azhan? Tahu tak ya? Bulan 4. Aku lupa eh. Bulan 3 kot. Bulan 5. Tarikh lahir saya 28 hari bulan 5. 2005. Am dengan saya sebaya eh. 15 7 8. Selalunya kalau bila Am sedih, Am akan buat apa? Diam and menung. Diam dan pendam. Tak benda buat kat Ilya. Kalau dia sedih, nangis. Tengok wayang. Nangis. Saya daripada tu. Sekejap, saya ingat balik you nangis kat atas eh. Sabar sekejap. You luahkan. Biasa Am sedih, Am akan luahkan. Am takkan diam. Sebab Am bukan jenis yang pendam. Am akan luah kat. Kalau Am betul-betul sedih. Alright. So, 16, 10, 8. Soalan terakhir bagi Mika. Apa favourite bacaan surah Am ketika dia jadi imam? Mana pernah jadi makmum. Mika ni kan. Kau tak kata tengok dia jauh kau. Ha. Selalu kalau dia solat kat sini. Dia ketua solat kat sini. Ya. Kita buat solat lain. Paling.
dalam solat mesti Al-Fatihah. Al-Fatihah. Pula dah. Sedih lah. Sedih lah. Tapi kalau macam tu cool. Tiga cool. Tiga cool. Surah Al-Ikhlas. Kafirun. Kuli ayuhah kafirun. Surah apa tadi? Nuna. Ha? Al-Ikhlas ni kak. Ikhlas. You kafirun. Okay, pasal surah dia, Am tak boleh nak pilih. Semua Am suka. Tapi kalau Am kerap, Am paling sedap suka baca kan. Maksudnya Am baca surah kafirun. Sebab daripada kecil sampai besar Am pernah duduk dengan Tok Wan. So Tok Wan suka baca surah kafirun dekat Am. So Am suka dia baca. So biasanya Am akan baca surah kafirun lah. Tapi baca je semua surah. So jawapannya 17 17 10 8. Okay, Am tahu yang Ilya lebih tahu pasal Am. So macam cakap Am kawan dengan semua orang, tak ada masalah. Tapi I appreciate yang mana yang tahu, yang betul-betul tahu, yang ambil tahu. Yang macam Nuna yang tahu pun terlupa. Okay, so korang ada apa-apa soalan nak tanya last before I'm end of the video? Betul. Okay, so betul eh. Kalau dah tak ada, kita end of video kali ni. Kita jumpa lagi next video. Jangan lupa untuk like, subscribe, share. Bye semua, bye.